Menjelang malam pergantian tahun baru, arus lalu lintas di Jalan Banjar Langensari mengalami peningkatan, terutama di sekitar kawasan Alun-Alun Langensari, Sabtu, 31 Desember 2021. Pantauan HR di lapangan, tampak ratusan warga berkumpul di sekitar alun-alun meski mereka tidak masuk ke dalam lantaran ditutup menggunakan rafia. Sementara itu, di sekitar flyover juga sempat terjadi penumpukan kendaraan warga yang nongkrong untuk menikmati malam pergantian tahun. Namun, setelah kepolisian bersama Forkopimda melintas jalur Banjar Langensari, suasana keramaian mulai berkurang, terlebih petugas gabungan langsung turun memecah kerumunan warga. Kapolres Banjar AKBP Ardianingsih menjelaskan, sejak pagi hari pihaknya sudah bergerak untuk melakukan berbagai upaya meminimalisir kerawanan tindak pidana. Seperti halnya pemusnahan miras, penutupan tempat-tempat yang menimbulkan keramaian menjadi salah satu fokus dari upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kita posko di berbagai titik sudah jalan dan bergerak sejak awal operasi lilin. Tadi kita bersama Forkopimda juga berkeliling dari Banjar sampai ke Langensari untuk memastikan situasi di kita itu aman, ujarnya. Ardianingsih menambahkan, dalam operasi malam pergantian tahun ini petugas tidak segan-segan membubarkan warga yang berkerumun. Hal itu merupakan salah satu upaya mencegah penularan COVID-19 di masa pandemi ini. Kita harap aman-aman saja dan tidak ada tindak pidana yang menonjol. Semoga saja nanti tidak ada penambahan kasus COVID-19, pungkasnya. Jadi tadi seperti kita sudah sampaikan bahwa pengamanan tahun baru kita sudah dari pagi kegiatan sudah kita mulai, kemudian mulai dari penutupan, kemudian kegiatan penegakan hukum, ada kegiatan tadi apel, kemudian sore tadi juga ada kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai akhir dari hasil cipkon kita. Karena kan identik dengan tahun baru itu identik dengan minum-minum, dengan pesta dan segala macam. Mengantisipasi itu, maka kita melaksanakan operasi cipta kondisi tadi. Kemudian malam ini, seperti yang kita sudah ketahui bersama, posko sudah berjalan, posko sudah bergerak dari awal kita melaksanakan operasi lilin, dan ini pengamanan juga sudah, tadi kita ngecek bersama-sama para Forkopimda, relatif kondusif, hanya ada peningkatan lalu lintas, ramai, seperti kita ketahui, tapi sejauh ini terkendali. Kelilingnya semua pos kita dari Banjar, Langen sampai kembali ke Banjar lagi. Jadi mengantisipasi kerawanan, kerumunan, sehingga akan menimbulkan peningkatan penularan penyakit COVID-19. Bubarkan, kita bubarkan. Kalau terjadi kerumunan dibubarkan ya? Iya, kita bubarkan. Okay. Karena ya semangatnya adalah menjaga dan melindungi warga dari penularan COVID-19. Harapannya tahun baru berjalan dengan aman, kondusif, tidak ada hal-hal yang menonjol, tidak ada tindak pidana yang menonjol. Kemudian kedepannya ya kan kita tidak ada penambahan kasus COVID-19.